Sebelum nonton channel ini, pastikan subscribe ya guys. Selamat menonton. Selamat datang di channel Rumah Otter. Nah, kali ini gue ada di salah satu sungai atau kali, tepatnya di daerah Banten. Nah, semalam gue udah ngobrol-ngobrol sama salah satu temen owner di Banten yang punya otter juga, tetapi sayangnya perbincangan kami terputus karena dia sedih lah, otternya hilang atau lepas. Nah, namanya juga dia dapat hasil dari liar ya kan. Jadi masih banyak banget habitat otter yang nyamperin ke rumah-rumah warga. Nah, kali ini gue pengen tahu kondisi yang seberang sana, karena tadi pagi sempet gue lihat ada banyak koloni-koloni otter yang lewat. Nah, gue pengen tahu sarangnya ada nggak sih di sana. Oke, ikutin terus ya. A few moments later. Oke, gue sekarang udah sampai di pinggir lokasi yang tadi. Ternyata pas gue deketin banyak sampah banget gitu. Ya kan nih, sampah-sampah akibat masyarakat yang aduh kurang ini banget deh gitu. Jadi sungai ini udah banget tercemar banget sampah. Nah, kebetulan tadi sih ada yang gue lihat kayak lobang-lobang gitu. Cuman gue nggak tahu ya apakah gue bisa temuin di siang hari ya kan. Tantangan banget karena kan banyak teman-teman apa penonton di sini kan yang belum tahu atau pengen tahu sarangnya otter itu seperti apa. Dan memang kebanyakan orang-orang itu cari tahu, bahkan banyak yang hunting. Tapi kalau untuk tema kali ini sebetulnya bukan hunting sih, sebetulnya lebih pengen tahu kondisinya seperti apa sih, atau memang sudah pindah ketika banyak berserakan sampah di mana-mana gitu. Bahkan kalinya juga tadi kalian lihat ya nggak sejernih kali-kali yang benar-benar normal di alam habitatnya, karena udah banyak banget tercemar sampah. Kita cari nih guys. Karena tadi gue udah keliling ya kan, di sekitaran memang bener-bener corok banget di sini ya, udah nggak asli banget, banyak banget sampah dan memang kondisinya udah nggak layak banget. Pasti ya habitat otter yang nongol-nongol di sini ya nggak sebanyak yang sering kita lihat di TV-TV, kayak banyak banget yang nyamperin di hutan alam liarnya. Di kali ini cukup sampai di sini. Nextnya gue akan pindah tempat ke kali yang benar-benar jernih, yang pengen tahu habitat otter itu masih banyak gak sih di sana, sarang-sarangnya otter itu seperti apa sih. Gue sendiri pun sampai detik ini tuh belum pernah tahu kondisi sarangnya seperti apa. Nah, apakah benar-benar masih ada di habitat alamnya atau enggak? Tetap ikuti terus perjalanan gue dan jadikan channel ini channel yang bermanfaat untuk sharing otter berang-berang jenis cakar kecil. Rumah Otter bersama kita bestarikan.